Sebahagian orang yang berenang-berenang, bukan naik perahu, berenang terus pergi Pulau Besar Melaka. Makam-makam bertih di kawasan perkuburan Pulau Besar Melaka. Siapa dia? Makam Sultan Zainul Abidin. Ini bukan sebarang orang, ini makam yang boleh kita minta, bahkan dia boleh bagi on the spot. Yang pergi itu Masya Allah. Saya pingin siapa? Dengan pakcik ya? Di Banting. Yang ayah anda bawa kita pusing kubur Sultan Abdul Samad. Pak Amin. Ha. Pakcik ada? Pakcik tengok atas kubur bagaimana Sultan Abdul Samad orang berkapek. Ada orang duduk. Itu makam. Orang berkapek buat seperti surau kita ini. Berkapek, berquran, baca, bertimpuh, tabuk, bunga, bubuh apa tu yang macam huruf peti. Tapi besar-besar macam garuh tu. Orang beribadah. Katalah kita pergi, kita kata sahabat, tuan, saudara, ini makam bukan masjid, kenapa buat lagi tu? Niscaya dia akan kata, ini bukan sebarang sultan. Inilah syirik yang sangat bahaya. Ini adalah syirik yang telah dianggap sebagai ibadat dan agama. Orang yang beramalnya 24 jam di dalam syirik kepada Allah. Masya Allah.